Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini teman-teman, saya mau unboxing sebuah kiriman batu akik dari Batu Raja yang belum saya buka ya. Saya menunggu momen unboxing walau pengirimnya telah hari yang lalu, tapi karena ingin untuk konten untuk menghibur teman-teman semua, maka saya mau unboxingnya pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, teman semua jangan lupa dulu di subscribe, like, dan berikan komentar positif teman-teman. Seandainya teman-teman pecinta batu akik atau batu permata Nusantara, silakan di follow Instagram yang ada di bawah video ini, atau tidak tertera nanti silakan di klik link yang ada saya selipkan di deskripsi, dan juga jangan lupa di invite nomor WhatsApp yang saya juga kasih di bawah video ini. Kalau juga tidak sempat, langsung saja di komen ya. Baik, langsung kita unboxing kiriman ini. Tapi sebelum itu, teman-teman semua harus siap-siap menyediakan atau mempersiapkan apa ya? Mempersiapkan apa sih batu yang bisa saya miliki dan batu yang saya pakai gitu ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih belum buka, masih disegel ya. Kita buka. Guntingnya nggak bagus, teman. Kita pakai tang aja lah, tang pemotong. Semua kita main santu-santu aja ya. Oke, bismillah, kita keluarkan deh isinya satu-satu dulu. Ini jenis yang kita pesan ini adalah batu anggur ya, atau chalcedony latte. Yang mengirim ini bagus, proteksinya bagus sehingga barangnya terjaga. Ini barangnya teman-teman, kita ambil satu-satu ya. Satu, dua, ini tambahan ya. Dua, ini juga. Tiga, kayaknya lontong ini ya. Ini yang kita pesan teman. Kita pesan bahannya, bahan ini ya, bahan anggur, bahan lontong ya. Jadi yang kita incar itu, kena lihat barangnya itu, dagingnya di sini nih. Nah, ini garam. Apakah sampai nanti ke belakang ya? Tentu ya, karena ini garam kelihatan di yang tepi ini kita incar ya teman ya. Tapi ini kita incar. Ini juga nih, tapi di bahannya bahan lontong ya. Ada juga benjol-benjol nih. Kira seperti ini nih bahannya. Awalnya seperti ini teman, dan dipotong terlihat isinya. Tambahan juga ini bahan anggur juga. Anggurnya ini teratai ya. Ini sorry, ini bukan anggur tapi bahan teratai. Masih ada lagi teman, ini kayaknya apa ya, lumut ya, lumut kuning ini sebenarnya, bahan lumut. Kita lihat kamera sini deh, aku sini aja kameranya ya. Ini bahan lumut, kita turunkan lampu lagi. Nah, bagus di atas saja lampunya. Ini bahan lumut, tapi lumutnya ini kayaknya keren ya, walau tidak lumut merah tapi warnanya keren gitu. Nah, kita gosok aja nanti ya lumut ini. Juga ada bahan lagi, ini kayaknya kecubung ulung ya. Kita dapat kecubung ulung warna hitam nih, kita campur-campur lah ya. Ada kecubung ulung di sini yang udah dilingkari sama
selernya ada cepung gulung. Terakhir ini ada terate ya. Kita juga pesan terate untuk menambah variasi koleksi kita. Jadi ada terate, ini terate yang sudah di ini sudah digaris ini sama si sellernya ya. Jadi targetnya terate yang bagus, yang bagus tidak banyak pori ya, atau perlu yang mulus ya. Ada ditandai ini 3, 1, 2, 3, 4, ada 4 yang ditandai. Nah, ini teman semua, alhamdulillah dapat kiriman banyak. Dapat kiriman banyak, mudah-mudahan kita, coba kita senterin dulu yang merah itu teman ya, sekejap ya. Ini kita senter, oke senter handphone ya teman. Nah ini terate ini, cantik ya. Cantik ini motifnya nih. Ada sebuah ini dipakai pensil aja kayaknya nih. Ada lagi nih, ada 5 yang ditandai ini. Pertama 1 2 3 4 5 di sini ya. Kalau di pakai senter enggak kelihatan, mungkin teman kurang kelihatan ya. 1 ini apa nih? Fosil juga kayaknya. 2. Nah, ini yang lumut tadi. Lumutnya kalau ini lumutnya merah nih, cantik sekali teman-teman ya. Ini kuning oranye ya. Ini kayaknya sangar kali kalau digosok ini. 3. Ini ada juga bahan, ini bahan apa ya? Kayaknya bahan-bahan cempaka ya. Banyak kali keriknya. Mudah-mudahan nanti ada yang kita dapatkan ya. 4 ya. Ini apa ini? Ada ini bahan pusar bumi kayaknya ya. Bahan besar bumi atau tapi terlalu besar ya, nggak apa-apa deh. Yang ini 5, ini bahan juga nih, ada bahan benjol-benjol ya, kura 6. Ini satu lagi bahan terate, bahan terate 7. Ini nih cubung ulung ya, cubung ulung yang hampir boleh bilang hampir clean nih semuanya ya. Nah, bersih nih, lumayan bersih lah ya. Kita kasih keringat aja teman ya. Nah, ini serat dan termerah nih. Kita buat nanti insyaallah di sini nih. Ini yang hitamnya nih. Enggak banyak coklatnya. Lebih condong ke hitamnya ya. Udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang kita ambil ini teman-teman ya. Yang kita beli ini, itu, ini barangnya. Kristal joss nih. Cuman sayangnya mungkin ya nggak besar ya. Palingan kecil-kecil, bisa diolah. Cuman kita mentargetkan mendapatkan cincin yang kristal, yang joss, yang kalau bisa ada cat-cat-cat-cat juga ya. Dan ada jalur cat A yang bisa kita olah nanti. Kalaupun gak ada cat A nya ya kita buat gewang. Ini pasti gewang insyaallah. Tebalan lumayan ini ya. Tebalannya sekitar bisa 10 mili. Nah, ini. Oke itu teman semua. Demikian unboxing kita pada malam hari ini. Yang batu-batu kita dapatkan. Batu anggur, anggur lontong ya, anggur lontong. Gimana nih alasannya? Satu ya, ini ada lumut juga. Dua ya, langsung patah. Dua ya, ada kecubung ulung ya. Tiga ada ini ya, fosil, ada cempaka juga, ada terate besar ya yang bisa kita olah nantinya. Oke, demikian unboxing kita malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa di order. Nanti kalau sempat kita buatkan video gosoknya teman. Saya ini udah lama nggak buat video gosok. Paling review-review aja ya. Karena mungkin ribet atau gimana. Ini bagus nih. Lumutnya bagus. Alurnya cantik sekali. Ini kita
kita tembak dulu ya. Dibela ya, palingan di sini permukaannya. Tapi insya Allah ini cantik teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. See you next time di unboxing-unboxing selanjutnya serta review-review. Salam Akik, salam Permata Nusantara. Saya Nova Rizal Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.